bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal. Sudah dibahas oleh ulama, sudah dijelaskan oleh Majlis Ulama Indonesia, tapi masih menjadi pertanyaan setiap tahun. Apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak yang tidak beranakan. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Ada orang berkata toleransi. Bagaimana kalau mereka mengajak kita makan babi? Kalau sudah yang namanya babi haram dalam agama Islam, padahal itu hukumnya haram, belum sampai ke syirik, belum sampai ke kufur. Kira-kira mana dosa yang lebih besar? Mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah atau makan babi? Jelas dosa jauh lebih besar. Kita berkata Allah mempunyai anak. Islam tidak melarang kita bersahabat dengan orang yang beda agama. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka. Tapi Rasul tetap tetangga mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang Muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar. Jangan salah fahami, kalau kita dan ulama-ulama kita melarang kita mengucapkan selamat Natal, jangan anda merasa Islam itu tidak mau menerima toleransi dalam